Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, proyek pemasangan pagar sudah hampir selesai, tinggal masang dinamo remotannya. Wadah, nanti dibuka tutup pakai aplikasi Android, aplikasi Live Smart Live sama remote manual yang kayak gantungan kunci itu bisa sama seperti yang timur itu udah dipasang. Yuk, coba dibuka yuk. Don, Agung ngapain di situ, Gung? Sing narik anu toh, Mas Yaya toh, Mas Yaya penggantinya dinamo sementara karena dinamonya belum datang, masih nunggu. Nah, ini karena area kerjanya kecil 6 meter jadi kita bikin sliding ya, teman-teman, seperti itu. Wow. Udah luas banget. Tidak ada space yang apa istilahnya terbuang sia-sia di sini untuk ngumpulin pagar. Kalau sebelumnya ini modelnya lipat-lipatan gitu, jadi masih ada 1 meter yang terbuang sana 1 meter. Jadi ini kita buka sliding, model sliding. Nanti dinamonya insya Allah posisi kita taruh di sini ya. Ini udah kita kasih space untuk dinamonya, motor dinamo penggerak. Ini masih cat dasar, hasil cuttingan CNC plasma. Cat dasar aja ini. Oke. Okay. Panjang sekitar 8 meter, panjang 8 meter. Yang sini sembunyi jadi enggak dikasih plat, yang di plat cuma yang depan aja. Nanti dinamonya kurang lebih sama seperti ini, yang ini udah ada dinamonya. Nah, ini ada dinamonya, coba kita remote. Seperti itu ya, jalan sendiri. Biar enak kalau hujan-hujan mau masuk rumah, tidak harus keluar mobil, buka pintu gitu, enggak. Tinggal remote aja atau dari HP Android, nanti sudah terbuka sendiri. Seperti itu. Nah, nanti untuk pagar yang panjang ini juga mau kita pasang, insya Allah hari Senin atau Selasa ya. Nunggu barangnya datang. Oke, semoga manfaat barokah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.